jumpa lagi di channel saya Kebas Galeri atau Kevin Sebastian. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, saya sedang berada di Depsos Bula Kapal, Bekasi Timur. Hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke timur. Saya mau ngetrip ke Kudus, mau nyobain armada terbaru dari PO Muji Jaya Putra Mandiri, MJPM Jepara, yaitu yang unit Aquila yang baru rilis beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk mencobanya. Pertama kalinya saya ngetrip naik MJPM dari barat, dan saya langsung naik dari Bekasi Timur. Oke, nanti gimana keseruan perjalanannya? Yuk langsung saja disimak video ini hingga tuntas ya, teman-teman. Oke, ini dia untuk agen perwakilan PO Muji Jaya Putra Mandiri Bekasi Timur. Ini adalah agen MJPM Bekasi Timur, letaknya di sebelah kantor perwakilannya Gunung Harta Bekasi Timur. Nah, ini agennya seperti ini. Nah, patokannya ada tulisan AC Mobil Satria Banyumas. Nah, agennya di sana, Mas Pakri. Oke, ini saya mau ngambil tiketnya dulu yang sudah saya pesan melalui WhatsApp. Seperti ini dia teman-teman, untuk kondisi di agen perwakilannya PO Muji Jaya Putra Mandiri. Ini dia untuk penampakan tiketnya. Tiketnya tiket setrukan ya. Harga tiketnya Rp220.000 dari Bekasi menuju Kudus Jepara. Cuma nanti saya turun di Kudus. Oke, masih menunggu bisnya. Oke teman-teman, nah, hari ini saya ikut armada Muji Jaya Putra Mandiri Aquila yang hari ini bertugas mengisi rute dengan kode RE03 pengangkatan pagi. Nah, bis ini semalam baru dari timur, lalu ini putar balik bertugas mengisi rute RE03 angkatan pagi. Bisnya belum datang, udah jam 8:30 pagi. Infonya nanti jam 9 masuk Bekasi. Oke, itu saja. Oke teman-teman, ini dia bis yang akan membawa saya menuju ke Kudus pagi hari ini. Muji Jaya Aquila dengan kode RE03 teman-teman. Oke, langsung aja kita naik ke dalam. Oke teman-teman, ini 9:30 pagi. Kita berangkat dari agen Muji Jaya Bekasi Timur. Tadi berhenti sebentar, krunya sarapan, langsung berangkat dari Bekasi Timur, naik sekitar 4 orang sama saya hari ini. Sumatera. Sementara saya duduk di seat dulu teman-teman, pengen nikmatin. Nah, ini sekatnya yang terbaru tuh, dari atas sampai bawah. Jadi nggak terlalu kehalang sih, walaupun masih ada topi ya. Coba ini kalau single glass ya mantap ini. Tapi overall oke lah. Ini untuk apa? Leg room-nya. Nyaman pol.
Tadi dibagikan snack nih teman-teman. Coba kita buka isinya apa aja. Yang pertama ada air mineral 600 ml. Lalu ada jeruk. Setelah itu ada kacang. Berikutnya ada wafer batter biskuit. Lalu masih ada lagi. Oh, ada lagi. Ada permen. Oke, udah habis. Overall keren sih. Lumayan lah buat ganjel. Kiranya ini karpet ya, ternyata bukan. Motifnya aja kayak semacam karpet. Dindingnya ya, keren sih. Sampai bawah juga. Kayaknya desain by Tarabus ya. Lalu karpet mie ke belakang. Wah. Selendangnya nih. Oke, kita masuk gerbang tol Bekasi Timur. Ada Lece Prima LP255. Untuk total keseluruhan penumpangnya hari ini untuk Muji Jaya Aquila RE03, karena penjemputan terakhirnya Bekasi Timur ya, jadi ini total keseluruhan penumpangnya. Kira-kira ada 12 orang termasuk saya teman-teman isinya. Ya, ini kita melintas di KM24 Tol Jakarta Cikampek. Ini tepatnya di daerah Cibitung, pabrik YKK. Lalu lintasnya sih sedikit rapet. Melewati rest area kilometer 57. Penasaran naik MJPM dari barat itu ngeresnya di mana ya? Di rumah makan mana ya? Entah di Singgalang atau di Rausejo langsung ke galeri. Oke teman-teman, ini jam 10 lebih 28. Perjalanan saya melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Persiapan ini untuk ngetap kartu. Wah, kondisi siang ini di tol Cikampek itu ada Bhinneka Bayu, Arah Merak, ada Caraka juga, Caraka Putra Luragung Sakti.
Oke, teman-teman, sejauh ini nyaman sih teman-teman naik ini Armada Putrajaya Putra Mandiri Aquila ini ya. Juga ini suasana kabinnya enak banget, nyaman. Terus kabinnya juga senyap ya, tidak ada suara ngeblodak gimana-gimana. Sekatnya juga bagus ini, rapet. Jadi untuk yang di depan seperti kru yang merokok, jadi bau asapnya itu nggak masuk ke dalam. Dan ini disetelin lagunya Nika Ardila, satu album. Cuma TV-nya nggak dihidupkan, tapi nggak apa-apa sih, penumpang biar istirahat. Penumpangnya istirahat semua, menikmati. Oke, ini teman-teman, kita persiapan keluar tol Cikedung. Ini kayaknya kita mau masuk rumah makan Singgalang Jaya Cikamurang. Menikmati seat dulu. Putar balik, Pak. Putar balik. Wes. Armada anyar TikTok. TikTok nih gitu. Walah. Jepara terakhir. Oke. Okay. Lu masuk kok. Pak Sinta nih, Pak. Pak Asep. Wes. Oh, Sunda. Sunda Jepang. Sunda Jepara Bumi Kartini. Jepara Bumi Kartini. Sunda Bumi Kartini. Melewati rumah makan Taman Selera Sinar Jaya Hiba Group. Floresita lah. Pascanio. Oh, itu Floresita. Floresita itu. Pantai Temburi. Oke, teman-teman, 11.20 perjalanan saya naik Putrajaya Putra Mandiri Aquila. Ini tiba di rumah makan Singgalang Jaya Cikamurang. Di sini kita berhenti untuk istirahat servis makan. Ini pas jamnya makan siang. Kita makan siang di Singgalang Jaya Cikamurang. Ramai sekali ini teman-teman karena banyak bis-bis angkatan pagi yang berhenti juga di sini. Seperti Stilo Tunggal Jaya Pekalongan, Salo, lalu Rana Jaya, ini Keramat Jati, ini Mujib Jaya Putra Mandiri Vaskanio juga. Lalu Agramas itu ada berapa unit? 1 2 3 4 4 unit Agramas. Sana ada MJPM yang Floresita juga udah sampai. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Kita makan dulu. Ini suasananya di rumah makan Singgalang Jaya Cikamurang. Oke. Oke, teman-teman, Putrajaya Putra Mandiri ini memberikan fasilitas servis makan gratis kepada para penumpangnya. Dan ini dia teman-teman,
Servis makan yang disajikan oleh PO Muji Jaya Putra Mandiri di Rumah Makan Singgalang Jaya, Cikamurang, Jawa Barat. Ini menunya saya ngambil hanya nasi sama bihun, lalu ayam, ayam kecap. Ini minumnya teh manis hangat. Oke, dengan tiket Rp220.000 kita sudah mendapatkan satu kali servis makan dengan Armada Muji Jaya Putra Mandiri. Oke teman-teman, makan dulu ya. Oke, ini setelah saya makan, yuk mari kita lihat eksterior dan interior dari bis yang saya lagi pada perjalanan kali ini. Muji Jaya Putra Mandiri Aquila dengan nomor K1500BL. Bis ini menggunakan bodi Jetbus 3 Voyager buatan karoseri Adi Putra Malang. Bis ini memakai livery berwarna krem perpaduan dengan pinknya, ini ada garis pink. Lalu ada warna putih, warna hitam, dan ini memakai selendang geprek. Ultimate Ride, Muji Jaya Putra Mandiri. Bagian sampingnya seperti ini. Dan ini untuk bagian belakangnya teman-teman, di atas tuh tulisannya ada Executive Lounge, lalu Griya Pika Jepara Jakarta Adi Putra. Dan ini untuk dalaman mesinnya masih baru ya, kap mesinnya juga lagi dibuka. Oke teman-teman, sekarang mari kita lihat interiornya. Oke, dia ini dia. Bis ini ditopang sasis Mercy 1626. Ini udah built air suspensi udara. Dan ini untuk ruangan pengemudi. Ini terdapat 2 seat CDCB. Dan bis ini juga dilengkapi dengan sekat pemisah antara ruang pengemudi dengan ruang penumpang atau kabin penumpang. Ini sekatnya keren ya teman-teman. Kacanya sampai bawah, jadinya nggak kehalang. Ya setidaknya mengurangi pandangan, menghalang pandangan ke depan. Oke, ini dia untuk total keseluruhan seatnya ada 30 seat dengan konfigurasi 2-2. Dilengkapi dengan toilet di paling belakang. Jadi ini untuk kandang macan ya, tempat istirahat driver. Oke, sekarang mari kita lihat toiletnya. Seperti ini dia teman-teman toiletnya. Toiletnya bersih, masih baru, bersih dan wangi. Saya suka ini apa cover atau dindingnya. Dinding toilet maupun dinding di mana tuh, di tembok kanan kiri sama di bawah lantainya, keren desainnya. Oke, ini ada stela atau pengarum ruangan. Lalu ini ada pintu darurat sebelah kanan. Di bagian atas juga ada pintu darurat sih sebenarnya ini, walaupun ada semacam blower. Ini juga bisa digunakan untuk keadaan darurat. Oke, kanan kiri bis ini dilengkapi dengan bagasi kabin. Mari kita buka bagasi kabinnya. Seperti biasa kalau Adi Putra dilengkapi dengan speaker. Cuma ini saya bingung, nggak ada stop kontaknya ya teman-teman. Biasanya ada stop kontaknya. Ini bagasi kabin yang model tertutup. Dan lalu ada pengarum ruangan juga 1, 2, 3, 4
4, 5 sama di belakang tadi 6. Lalu di bagian depan yang nempel di sekat itu ada LCD TV, ada 2 sebagai audio musik untuk di setel di sepanjang perjalanan. Oke, sekarang kita ke seat. Seatnya ini seat buatan Hai Rimba Kencana. Seatnya besar ini, seat jumbo. Dilengkapi dengan selimut bed cover, lalu ada bantal sama leg rest, hand rest. Lalu ini dipercantik dengan lampu-lampu ya, teman-teman. Seatnya ini lampu LED, lampu LED, semacam lampu LED gitu. Cocok ini kalau mode malam, bagus. Dan seperti ini dia teman-teman untuk seatnya. Untuk jarak legroomnya antara seat depan seperti ini, kapasitas jumlah seat 30, tentunya nyaman banget sih, ini gak bisa bohong. Keren. Lalu untuk lover AC-nya seperti ini teman-teman. Lover AC-nya karena ini bis baru juga, jadi pasti semuanya interior juga udah yang terbaru. Ini udah menggunakan lover AC yang model terbaru, tentunya dilengkapi dengan USB port charger. Ini ada lampu tidurnya, itu masih berfungsi ya. Keren-keren. Ada tulisan aja gitu. Oke, kurang lebih seperti itu review singkat saya di dalam kabin interior PO Mujijaya Putra Mandiri Aquila armada terbarunya. Keren sih skatnya ini, aku paling suka ini sampai bawah kacanya. Kenapa harus kamu? Berangkat lagi dari rumah makan Singgalang 11.57. Rosalia Indah HDD 551. Sinar Jaya 17S. Murni Jaya E199.
ono ngarunan iku. Lho kok lama dulu aku motone opo-opo. Iki gak ngebungsi tugas kok.
kita mau mampir Weleri untuk kontrol, teman-teman. Wush, pom bensin baru nih. Santika yuk baru ini. Masuk ke rumah makan Raos Ejo. Ya, ini setengah 3 sore kita berhenti di rumah makan Raos Ejo Gringsing. Di sini kita berhenti cuma untuk checker atau kontrol, teman-teman. Saya pesan kopi dulu, jadi nggak ada servis makan. Ya, kopi, teman-teman. Itu bareng sama Fascanio nya juga yang arah ke timur. Ya, ini suasana sore hari di rumah makan Raos Ejo Gringsing. Ini terparkir ada beberapa bis, yaitu Muji Jaya Fascanio, Berlian Jaya, Laju Prima 177, bis yang saya naiki. Lalu ini Laju Prima 245. Rata-rata ini yang dari timur, teman-teman, angkatan pagi. Masuk lagi, teman-teman. Muji Jaya Putra Mandiri Floresita. Jam 3 sore, kita melanjutkan perjalanan kembali dari rumah makan Raos Ejo. Setelah berhenti kurang lama, kurang lebih 20 menit. Lebih 9 menit kita masuk kembali tol Weleri bareng sama Muji Jaya Putra Mandiri Fascanio.
Iya. Kayak abangan lagi sih. Mayong. Mayong ini ngedidik itu. Apa itu? Ya, pabrik-pabrik itu lah. Dari Mayong kan? Nah, waktu Mayong jangan, harus komplit mas. Om pabrik gede ini kuat ribu. Iya, itu pas bubarannya ngeri itu. Macetnya. Pernah itu? Pernah lewat. Iya, kulit. Orang basi mas ya? Iya, apa itu? Kulit kebo, kulit sapi itu kok. Iya, orang. Iya apa itu PML itu? Itu PML lah garing kan ini lah gosok. Ini buat berang-berang sasi. Gandengan Politron. Politron. Oke ini gak kebakaran sih masih sebelah kanan itu. Oh16.48 kita melintas Demak. Kita lurus lewat kota. Lurus gubernur Joko Ibu, wali kota Klaten Ibu, wali Ganjar. Dana-dana terus yang udah minta kok. Perkara roh omah Ibu mau loh di tersentuh. Lebaran yang udah minta sampai 35.000 tapi roh ngono lek. Apa? Oh, coba. Yo, rah.
payung. Aku rapi ya, aku nggak coba. Apa yang kursinya terminal? Terminal? Ya, di Joko Terminal sini lagi. Aha. Garasi Nusantara. Terus kamu sampai mana ini? Ini nggak bisa. Ambu bos, sedih melang ini kita terus ngomong. Jaya Putra Mandiri Akila. Kurang lebih saya mohon maaf. Kalau teman-teman suka dengan video ini, untuk selalu membantu dukungan terhadap channel saya, Kebas Gallery atau Kevin Sebastian, dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Saya Kevin Sebastian, terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video perjalanan saya berikutnya. Bye-bye.